Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Panduraya 99. Sekarang teman-teman saya ajak untuk menggambar buah semangka menggunakan patron. Pertama-tama meletakkan tutup toples, kemudian spidol mulai digerakkan untuk membentuk bentuk lengkung bagian bawah semangka. Kemudian toples ini diangkat ya teman-teman, dan terbentuklah setengah lingkaran. Tinggal ngasih garis lurus di atasnya. Ini isinya semangka. Di sini sudah selesai. Ujung tepinya, tepi yang lengkung itu dibuat seperti kulit semangka. Proses mewarnai semangka juga berjalan cepat. Ini semangka merah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini tentang menggambar semangka. Semoga teman-teman selalu sehat terus, bahagia, terus berkembang kreasinya dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.